Apakah hukum cukur bulu perut? Cukur bulu perut dan cukur bulu dada. Baik. Cukur bulu dada pula orang balut. Jarang orang tanya ni. Banyak benda bulu dada. Dengar baik-baik orang balut, orang Kuantan. Dalam bulu badan manusia ni ada kita tiga kategori. Kategori pertama, bulu yang disuruh cukur. Maka kita cukurlah tu. Okey, contoh bulu ketiak, bulu hari-hari. Okey. Yang kedua, bulu yang dilarang cukur. Contoh kita sebut dah tadi, bulu kening. Okey, jangan cukur. Yang ketiga, tidak disebut dalam hadis suruh cukur dan larang cukur. Tak ada. Maka balik kepada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan kamu mencukur tadi bergantung kepada tujuan apa. Ada kalanya cukur bulu betis bagi laki-laki adalah harus, dan ada kalanya haram. Bila harus laki-laki cukur bulu betis, bulu betisnya panjang sangat, kalau pergi masjid lekat kemucut, nak buang kemucut siapa? Tok imam tayak akhir tu. Faham? Jadi menyusahkan. Dia pun cukur bulu betis tidak menyusahkan, harus. Bila haram laki-laki cukur bulu betis, dia cukur bulu betis supaya nampak macam betis sajat. Faham? Ha, orang pun tengok, oh power, power. Hukumnya haram. Kenapa? Tashabuh bin nisa. Okey? Ada larangan. Ha. Orang perempuan cukur bulu betis kerana mencantikkan bagi pandangan suami. Hukumnya harus. Faham? Suami tengok licin. Pasal bulu betis panjang, suami tengok, eh, dah sting. Faham? Ha, nampak? Ha, malah pengating dah. Eh, ada orang bulu betis lebat. Tapi jarang lah, tapi ada. Ha, kalau orang putih dipanggil hairy woman. Perempuan yang berbulu lebat. Okey? Ha, bulu tiak semita. Saraya, nampak? Jadi dia cukur bulu. Tidak siang ketuk laki dan nikah, malah pengating. Laki-laki suami pun masuk dalam bilik pengating. Bila masuk tengok pengating perempuan, terjun kot tikat. Rupanya bulu betis lebat. Nampak? Lebat sangat bulu betis. Jadi duk gedik itu kaki atas kaki. Faham? Nah, pakai kain seksi belah-belah kat tiok. Nah, bulu betis lebat pula. Laki dengar, oh, terkejut kot tikat. Mok berhati puang tu, ya, apa mu lari? Hati puang tu. Bukan, dah siapa tu? Goalkeeper GDT. Mana? Kejut tengok betis lah. Jadi dia cukur untuk perhatian suami. Pokoknya haram. Maka cukur bulu dada supaya kelihatan macam perempuan. Haram. Cukur kerana dia memudaratkan kita. Sakut ni butang, sakut ni jik, sakut dia apa, lekat di jaket. Faham? Hukumnya harus. Soalan seterusnya.